Center Brigita Manuhara kembali penuhi panggilan tim penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Hampegawak atau RHM atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam pemeriksaan tersebut, Brigita mendapatkan 18 pertanyaan dari tim penyidik KPK. Jika sebelumnya Brigita hadir untuk saksi dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi, kali ini ia hadir sebagai saksi tindak pidana pencucian uang. Kepada awak media, ia mengaku bahwa pemanggilannya ini untuk melengkapi berkas tindak pidana lanjutan yang disangkakan kepada Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Hampegawak atau RHM. Saya diperiksa, ditanyai 18 pertanyaan, dan untuk materinya nanti kita langsung tanya ke penyidik ya, teman-teman sekalian. Di dalamnya soal mobil atau gimana Mbak? Saya kan gak mengembalikan 480 juta tuh. Nah itu apalagi sih sebenarnya penyidik yang dicari? Jadi kalau kemarin itu kan pemeriksaannya hanya untuk